kan taklimat berkenaan macam mana untuk memohon cuti tahunan. Ha. Ataupun dikenali sebagai annual leave. Ha. Ramai kaki tangan bertanyakan saya. Ramai kaki tangan kita semua yang bertanya, yang tertanya bagaimana untuk memohon annual leave. Ya. Benda yang paling simple. Okay, first. Ha. Check dulu dengan kita punya superior berapa banyak kita punya annual leave, balance annual leave. Ha. Betul. HOD kot. Ha? HOD ke apa? Okey, tak kisah HR, HOD, sesiapa yang berkaitan. Okey, lepas tu selepas kita tahu berapa balance kita, kan kita start plot bulan-bulan bila yang kita nak. Okey, lepas tu ambil borang, isi dan submit kepada HR dan HOD untuk approval. Okay. Sebelum tu, please make sure cross check dengan mana-mana kita punya team member yang kita bekerja supaya tak clash cuti. Yang mana kalau kita tak ada, yang dia boleh gantikan kita, ataupun dia tak ada, yang kita jangan dua-dua tak ada. Nantikan operation lingkup. Ha, contohnya? Contohnya Wolverine dan juga dan Chase Zulaifin. Tak boleh cuti sekali. Tak boleh. Tak boleh. Sama sekali. Tak boleh. Ambil cuti serentak. Ambil cuti serentak. Walau apa pun yang berlaku. Menangislah. Janganlah gelak. Seriuslah. Seorang je boleh cuti. Okay. Itulah cara-cara untuk macam mana kita nak meng-apply. Memohon. Memohon cuti tahunan. Sekian. Terima kasih.